Hai guys, welcome back to Go Girl TV. Kali ini aku mau nge-review tentang satu bro kit ya, dari Benefit. Isinya tuh kayak gini. Jadi tuh dia ada kayak highlighting pensil. Jadi kayak misalnya buat ngekorek bawah alis, terus di sini tuh ada kayak penggarisnya juga, mungkin kayak biar lebih precise aja gitu. Terus udah gitu ada pensil alisnya, sama ini tuh eyebrow primer yang dipakainya tuh sebelum dipakai alis ini. Jadi kalau misalnya penasaran, tonton terus ya. Jadi pertama-tama aku mau pakai yang namanya conditioning primer. Bentuknya kayak gini. Terus langsung aja kita pakai. Jadi fungsi brow primer ini itu biar produknya itu warnanya lebih keluar dan juga dia bakal lebih tahan lama. Setelah pakai brow primer, aku lanjut pakai Precisely My Brow Pencil. Bentuknya kayak gini. Jadi itu dia ada spoolingnya, terus dia tuh lumayan kecil ya. Jadi kayak gampang banget kalau misalnya mau gambar alis secara detail. Selanjutnya aku pakai Creamy Brow Highlighting Pencil. Jadi fungsinya tuh kayak buat ngekoreksi di bawah alis, jadi tuh kayak biar lebih rapi misalnya. Kalau kalian ngerasa alisnya tuh kurang proporsional, kalian bisa pakai kayak pengukur ya. Jadi di brow kit ini tuh disediain kayak penggaris kecil kayak gini. Jadi mungkin kayak kalau misalnya biar alisnya lebih proporsional, kalian bisa ngukur mungkin kayak gini sampai ke yang paling ujung seharusnya gitu. Jadi kayak udah pas, aku ngerasa ini kayak udah pas gitu. Tapi kalau buat aku pribadi, aku kurang suka sih kalau misalnya pakai kayak gini, soalnya jadinya ribet gitu loh. Jadi kayak aku lebih suka manual aja, Pak, gambar sendiri gitu, dan aku ngerasa kayaknya emang udah pas gitu tanpa pakai ini. Nah, itu aja review dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel Go Girl TV. Bye guys!